Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Jangan rusak kepercayaan yang sudah orang lain berikan kepadamu. Sekali saja kamu merusaknya, kepercayaan itu akan sulit untuk kamu dapatkan kembali. Di umur yang baru ini kamu semakin mantap dengan tujuan yang ingin kamu capai bersama seseorang. Berikut ramalan zodiak yang akan dimulai dari 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19. Ramalan umum, tidak semua kegagalan harus disikapi dengan rasa kecewa, sedih sudah pasti, tapi bukan berarti semua hal harus dilalui dengan kegundahan, harus lebih percaya diri dan semangat dengan keadaan yang ada, jangan mudah menyerah pada keadaan. Untuk kesehatan, tenggorokan sedikit sakit, hindari makanan yang terlalu pedas dan jangan minum es. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, tidak perlu iri dengan kemesraan orang lain. Dirimu berhak bahagia dengan caramu. Yang belum berpasangan, tidak menutup kemungkinan membuatmu jadi pribadi yang lebih bahagia. Yang berpasangan, ada saja yang membuatmu marah dan emosi ke pasangan. Tak perlu mengumpat apalagi menjelek-jelekkan harga dirinya. Hubungan harus dibangun dengan rasa percaya, saling menghargai dan kejujuran yang mengesankan antara satu sama lain. Keuangan, karir, jangan panik dengan gosip yang berhembus, bekerjalah sesuai dengan kemampuanmu. Suasana tempat kerja yang kurang nyaman memang mengganggu konsentrasi, jalani seperti biasa dan jangan sampai lalai. Keuangan, keuangan minggu ini sangat lancar. Beberapa keinginan dapat terpenuhi minggu ini. 2. Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20. Ramalan umum, masalah yang dirimu hadapi hari ini memberi banyak pelajaran berharga. Masalah ini juga membuatmu berpikir lebih bijaksana, dewasa dan tenang. Masalah ini juga mengajarkanmu menjadi pribadi yang lebih sabar. Kesehatanmu sendiri kurang stabil, harus lebih banyak istirahat, minum air putih cukup dan penuhi kebutuhan sayur serta buah. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, setelah patah hati yang hebat, mungkin terasa berat bagimu untuk mulai percaya kembali. Jangan takut dengan segala bentuk perubahan, mulailah membuka diri, tidak semua orang sama dengan sang mantan. Tak perlulah terlalu trauma untuk memulai hubungan baru. Yang berpasangan, rasanya memang berat untuk memutuskan segalanya, namun untuk apa memaksakan diri jika kalian sudah tak sanggup menjalaninya bersama. Jika memang mempertahankan hubungan yang ada sudah tak bisa dilakukan, jangan pernah memaksakannya. Keuangan, karir, hadapi semua masalah dengan sebaik mungkin. Hidup memang penuh kejutan termasuk dengan urusan karir, tidak perlu terlalu drama. Keuangan, harus lebih bijak lagi dalam mengeluarkan uang apalagi dengan jumlah besar. Jangan sampai salah ambil keputusan. 3. Gemini, Mei tahun 21 Juni tahun 20. Ramalan umum, jangan menjadi beban orang lain, apapun masalah yang sedang dihadapi tetaplah tenang. Jangan mudah menceritakan masalahmu ke orang lain. Tidak semua orang bisa menjaga rahasia apalagi mendukungmu. Harus lebih bijak jika ingin berbagi cerita dengan orang lain. Untuk kesehatan, sebaiknya jaga lagi pola makanmu sehari-hari, ada sedikit masalah dengan sistem pencernaanmu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, kenangan dengan mantan memang bikin susah move on, tapi bukan berarti dirimu tak bisa membuka hati buat orang lain.
Mantan saja sudah move on dan menemukan tambatan hati baru. Tidakkah dirimu juga berharap bisa sebahagia dia meski tampaknya yang berpasangan? Dengarkan isi hatimu, perbaiki lagi komunikasimu dengan pasangan. Hubungan jarak jauh memang rentan godaan. Harus lebih sabar, jujur dan saling percaya satu sama lain. Keuangan, karir, tidak ada yang perlu disesali. Kalau memang belum nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, tenang dan tetap sabar. Percayalah semua akan indah pada waktunya. Keuangan sedang tidak baik, hindari belanja kebutuhan yang tidak terlalu penting. Harus lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan sahabat zodiak ID. 4. Cancer, Juni tahun 21 Juli tahun 22. Ramalan umum, perasaan tidak tenang membuatmu sulit konsentrasi. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, namun tenang. Ada banyak orang yang mendukungmu, kesehatan sedang baik-baiknya. Miliki lagi istirahat cukup agar tetap sehat. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur karena ada sedikit masalah dengan gigi gerahammu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, jauhkan dirimu dari prasangka buruk, lebih percaya diri lagi dengan potensimu. Jatuh cinta sewajarnya saja, karena dirimu tak tahu apakah cinta itu berbalas bahagia atau luka nantinya. Yang berpasangan, kok dia jadi cuek? Sepertinya ada masalah yang disembunyikannya. Coba tanyakan hal ini padanya. Jika perlu, berikan waktu padanya untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Jangan saling mendiamkan. Kalau rindu bilang. Jangan dipendam sendirian. Keuangan, karir, jangan menunda pekerjaan. Hal ini membuat pekerjaan yang lalu terbengkalai. Harus lebih semangat dan ingat-ingat lagi dengan baik harus memulai pekerjaanmu dari mana dulu. Lebih fokus juga saat bekerja. Keuangan, minggu ini cukup aman. Tidak ada banyak pengeluaran yang harus dilakukan. Ayo, lebih bijak lagi dalam belanja. Jangan belanja segala sesuatu yang hanya diinginkan namun mengesampingkan fungsi atau manfaatnya. 5. Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Ramalan umum, bersikaplah lebih sabar dan tenang. Ada banyak hal yang membuat emosimu naik darah minggu ini. Jangan lupa untuk lebih tegas pada diri sendiri. Jangan terlalu memanjakan diri hanya karena ingin terlihat sempurna atau bahagia di hadapan orang lain. Untuk kesehatan, kebiasaan begadang membuat kesehatanmu menurun, flu dan batuk akan menyerangmu jika dirimu tidak memperhatikan daya tahan tubuhmu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, jika memang dia merasa tidak nyaman, mengapa harus dipaksakan? Cinta bukan perkara yang bisa dipaksa pun memaksa. Jika ingin dicintai secara sempurna, dirimu juga harus mau mencintai secara sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang berpasangan, beberapa orang terdekatmu telah setuju dengan hubunganmu dan pasangan. Menunggu apa lagi? Bawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Semakin mengundur waktu, akan semakin mudah baginya lepas darimu. Keuangan, karir, sepertinya ada yang akan mendapat promosi pekerjaan nih. Tetap semangat dan jangan sombong dengan pencapaianmu kali ini. Beberapa rekan kerja mungkin akan sangat mendukungmu, tapi beberapa rekan kerja yang lain ternyata menyimpan perasaan iri dengan dengki padamu. Keuangan, sudah saatnya memulai investasi. Melakukan investasi tak perlu berupa investasi yang menghabiskan banyak uang. Mulai dulu dengan investasi kecil-kecilan seperti membeli emas atau permata dulu. 6. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Ramalan umum, sedang penuh semangat, ada banyak hal yang membuatmu
Merasa bahagia dan bangga dengan hidup yang dijalani, orang-orang di sekitarmu juga selalu mendukung apa yang dirimu lakukan. Tapi ingat, jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal. Mengenai kesehatan, cobalah untuk memulai olahraga kembali. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, cie, yang sedang galau dapat undangan pernikahan dari mantan. Mantan menikah harusnya membuatmu bahagia. Jangan jadikan hal ini alasan untuk bersedih sendiri ya. Apalagi mengurung diri kamar. Tunjukkan bahwa dirimu juga bisa bahagia meski tanpa mantan di sisimu. Yang berpasangan, berikan ruang pribadi untukmu. Memiliki pasangan bukan berarti semua hal harus disare ke pasangan. Miliki batasan-batasan di antara kalian. Jujur boleh, tapi harus tahu tempat dan tahu perasaan pasangan. Keuangan, karir, proyek yang sedang dikerjakan mendapat penilaian positif dari atasan. Pertahankan hal ini dan bekerjalah lebih giat lagi. Tapi ingat, jangan hanya sibuk bekerja lantas lupa dengan keluarga ya. Keuangan, semuanya baik-baik saja. Bahkan ada rejeki dadakan yang membuatmu memiliki banyak tabungan di akhir pekan. Kalau ingin membeli sepatu atau tas baru, mungkin pekan ini adalah pekan yang paling tepat. 7. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Ramalan umum, jangan terlalu berpikir negatif pada banyak hal. Masalah yang ada memang membuatmu merasa sangat tersentuh, tapi jangan sampai masalah itu mengganggu aktivitasmu juga kesehatanmu. Akhir-akhir ini kondisi kesehatan kurang baik, itu karena dirimu terlalu capek dan mengerjakan banyak hal di sekali waktu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, memperbaiki hubungan dengan mantan boleh, hanya saja jangan sampai hal itu membuatmu gagal move on. Ingat, dia sudah menemukan penggantimu. Tak baik menjadi duri di hubungan orang lain. Yang berpasangan, hubungan jarak jauh memang menguras emosi dan energi. Harus lebih optimis bahwa hubungan kalian bakal baik-baik saja. Dia pasangan yang bisa dipercaya dengan baik. Hari indah sudah di depan mata, tak perlulah bertengkar mengenai hal-hal yang tak penting. Keuangan, karir, ada banyak pekerjaan yang dirimu lewatkan. Harus lebih fokus lagi dalam bekerja ya. Jangan sampai mengecewakan atasan apalagi perusahaan hanya karena dirimu lebih mementingkan diri sendiri. Keuangan, perbaiki semuanya dengan pelan-pelan. Lebih hemat lagi. Akan ada pengeluaran dalam jumlah besar beberapa waktu depan. 8. Scorpio, Oktober tahun 23, November tahun 21. Ramalan umum, iri dengan pencapaian orang lain hanya akan membuatmu semakin frustasi bahkan depresi. Nikmati saja takdirmu. Tidak semua yang dirimu rencanakan akan terlaksana dengan baik. Terima kenyataan yang ada. Untuk kesehatan, pakailah pakaian hangat karena udara akhir-akhir cukup dingin dan itu membuatmu rentan sakit. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, semua orang pernah mengalami hal yang buruk, saatnya dirimu bangkit. Sukses tidaknya dirimu dalam mendapatkan cinta baru, itu tergantung pada niat dan usahamu. Yang berpasangan, belajarlah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan lebih baik lagi. Selama ini dia sudah melakukan yang terbaik buatmu. Jangan menyakiti apalagi menyia-nyiakan perasaannya. Dirimu akan menyesal jika terus-menerus tak menghargainya. Keuangan, karir, ambillah cuti jika memang itu bisa membuat pikiranmu lebih fresh. Tak apa mengambil cuti, ini juga demi kebaikanmu. Kerja boleh namun jangan berlebihan ya. Keuangan, investasi yang dilakukan di awal tahun mulai menunjukkan hasil yang maksimal. Namun jangan terlalu bahagia dulu, masih ada banyak kemungkinan tidak baik dari investasimu kali ini.
9, Sagittarius. November tahun 22, Desember tahun 21. Ramalan umum. Keluarga sangat membutuhkan dirimu. Jangan egois karena mementingkan dirimu sendiri. Jika ingin memiliki masa depan yang lebih baik, berusahalah lebih baik pula. Untuk kesehatan, sebaiknya minum vitamin C yang cukup, daya tahan tubuhmu sedang kurang baik. Ramalan asmara. Yang belum berpasangan, masalah dengan mantan tidak perlu dijadikan hal yang berkepanjangan. Kalau memang tak bisa menjaga hubungan dengan mantan, tak apa dirimu pergi jauh darinya. Jangan ambil pusing dengan terus meladeni mantan yang ternyata justru sangat mengganggu keseharianmu. Yang berpasangan, impian kalian berdua akhirnya tercapai. Rayakan secara sederhana, misalnya dengan makan malam bersama keluarga, bersedekah orang yang membutuhkan, atau sekedar nonton film bersama. Keuangan, karir, ada yang coba mengusik kinerjamu. Jangan emosi apalagi panik dirimu. Pasti bisa menyelesaikannya dengan baik, atasan percaya padamu sepenuhnya. Keuangan, yuk, lebih rajin menabung. Ada sesuatu yang harus dibeli beberapa waktu ke depan, dan harganya tidak murah lo. 10. Capricorn. Desember tahun 22, Januari tahun 19. Ramalan umum. Ada hal yang membuat perasaanmu tak nyaman. Tetap tenang dan jangan mudah diambil hati. Berpikirlah positif apapun yang akan terjadi. Selama dirimu berpikir positif, kejadian buruk yang akan terjadi bisa diminimalisir. Ramalan asmara. Yang belum berpasangan, sudah saatnya berbuat yang terbaik. Jangan malas memperbaiki diri. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah pada keadaan. Cinta juga harus diusahakan. Jangan didoakan saja. Yang berpasangan, keinginanmu dan pasangan melangkah ke hubungan yang lebih serius mendapat restu dari keluarga besar kalian. Seberat apapun rintangan yang kalian rasakan, jika memang telah jodoh, Tuhan akan selalu memudahkan. Keuangan, karir, perlu kerja keras untuk meningkatkan karirmu. Hindari drama apalagi gosipin rekan kerja sendiri. Kinerjamu akan semakin baik jika dirimu bisa bersosialisasi dengan baik pula di lingkungan kerja. Keuangan, teliti lagi sebelum membeli barang apalagi yang harganya mahal. Jangan hanya karena sedang diskon terus langsung beli tanpa diteliti. Penyesalan selalu datang di akhir karena kecerobohan. 11. Aquarius. Januari tahun 20, Februari tahun 18. Ramalan umum. Terkadang dirimu harus belajar untuk tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Belajar untuk menerima kekecewaan itu penting agar dirimu lebih bijak, berpikir dewasa dan tak terus-menerus berharap tinggi pada segala sesuatu. Yuk, lebih bijak lagi dengan bersikap lebih dewasa. Untuk kesehatan, ada sedikit masalah pada pinggang. Perjalanan jauh yang dirimu lakukan beberapa waktu lalu capeknya terasa hingga sekarang. Ramalan asmara. Yang belum berpasangan, seseorang yang dirimu tunggu nampaknya tidak menyadari kehadiranmu. Bagaimana ia menyadari kehadiranmu jika dirimu tak pernah memberinya kode ataupun ungkapan akan perasaanmu? Tak apa mengungkapkan perasaanmu terlebih dahulu. Namun ingat, lakukan dengan santun dan sopan. Yang berpasangan, hindari berdebat mengenai sesuatu yang tak penting. Perasaan pasangan sedang tidak baik, jangan menambah beban pikirannya dengan sikapmu yang terlalu manja dan ingin menang sendiri. Sesekali, cobalah mengalah pada pasangan. Keuangan, karir, jika ada rekan kerja yang mengajakmu bergosip, usahakan untuk menghindarinya. Bergosip hanya akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kalian. Suasana tempat kerja pun tak akan lagi terasa menyenangkan. Keuangan, sedang terhimpit masalah ekonomi karena perencanaan yang kurang tepat.
yuk, lebih hemat dan jaga lagi keuanganmu. Jangan memberi hutangan ke teman jika dirimu sendiri masih serba kekurangan. 12 Pisces, Februari tahun 19 Maret tahun 20. Ramalan umum, tak boleh terlalu puas apalagi sombong dengan pencapaianmu. Semua orang bisa berada di posisi, jadi jangan terlalu bangga dan puas dulu. Jalani semuanya dengan kesederhanaan. Sikap dan sifatmu yang sederhana adalah hal terbaik dalam dirimu di mata orang lain. Untuk kesehatan, miliki olahraga cukup setiap harinya, banyak baju dan celanamu yang tidak muat lagi. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, jika dirimu mencintainya, ungkapkan perasaanmu. Namun jangan berharap lebih dulu. Saat jatuh cinta dirimu harus siap pada dua hal, bahagia atau kecewa. Jika memang tak berani mengungkapkan perasaanmu sendiri, berilah kode yang membuatnya menyadari akan perasaanmu. Yang berpasangan, jadilah perempuan yang menyenangkan dan peduli dengan pasangan. Jangan berharap pasangan peduli padamu jika dirimu saja tak peduli padanya. Dia adalah pria yang sudah banyak mengalah padamu. Bahagiakan dia dengan ketulusan dan kejujuran cintamu. Keuangan, karir, emosi sesaat yang dirimu rasakan membuat keadaan semakin buruk. Minta maaflah pada rekan kerja dan atasan. Meminta maaf tak akan membuat harga dirimu turun. Dengan meminta maaf dulu ini justru akan membuat semua orang di tempat kerja makin respek padamu. Keuangan sedang tidak baik. Ada banyak barang yang harus dibeli pekan ini. Belilah barang yang memang sedang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan saja. Sekian prediksi minggu ini untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.